Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah saya Haji Joni Kurnianto STMMT, saya CEO Persipapati. Saya menjelaskan tentang dikumpulkannya para pemain dan untuk Persipapati di kompetisi musim ini. Jadi memang kami berdasarkan evaluasi musim lalu, jadi kita hati-hati dalam memilih pemain, baik itu untuk pemain U21 yang memang dari LIB menghendaki 5 pemain maksimal, kemudian minimal 5 pemain, kemudian juga ada pemain asing dan pemain lokal. Jadi kita berhati-hati karena apa? Berdasarkan evaluasi tahun lalu, kita memang lebih cepat 1-2 bulan untuk persiapan tim, tapi ternyata pemilihan pemain itu gerasa gerusu, bahkan bukan hanya pemain lokal, pemain asing pun sama. Jadi kita seperti menghambur-hamburkan uang ya kemarin, seperti menghambur-hamburkan uang, kita banyak pemain yang gagal, banyak pemain yang akhirnya kita pulangkan ya, termasuk pemain asing kita. Jadi hal-hal tersebut menjadikan kita lebih berhati-hati, dan ini untuk tahun ini, musim ini, insya Allah kita berhati-hati. Kita juga mencari pemain-pemain muda yang berbakat, pemain-pemain muda yang wani ngeyel sesuai dengan karakter Persipapati, dan juga sesuai dengan karakter dan kepiawaian main bola sesuai permintaan dari pelatih, ya, baik dari head coach, coach Banur, dan juga mesin pelatih yang lain. Jadi ini yang betul-betul kita berhati-hati, lebih cepat, lebih selektif untuk kali ini. Tapi memang lebih kelihatannya lebih molor untuk persiapan, tapi tidak apa-apa. Yang penting, insya Allah doakan saja Persipapati berikan kelancaran, kemudahan dalam mencari pemain, hingga mendapat pemain yang baik, pemain yang potensi, pemain yang mempunyai skill tinggi, sehingga kita bisa berlaga di Liga 2 ini dengan baik, dan insya Allah minimal kita bisa bertahan di Liga 2. Itu permintaan kami. Saya lagi matur nuwun atas seluruh dukungannya untuk seluruhnya warga Pati dan dari teman-teman pers, dan juga saya juga mendorong, ayo warga Pati, pengusaha Pati yang notabene berdarah atau kelahiran Pati, ayo bantu Persipapati. Monggo ya, saya buka seluas-luasnya. Monggo mau membeli saham di Persipapati silakan, mau ikut menyumbang ya monggo, kami buka seluas-luasnya.